Kembali di Kompas Siang, Saudara Polrestabes Palembang meringkus kakak beradik sindikat pencurian data dan uang elektronik warga. Dalam aksinya, keduanya menyamar sebagai polisi lalu mengirimkan aplikasi undangan kepada korban melalui aplikasi WhatsApp. Tino dan Aryansyah, kakak beradik sindikat pencurian data dan uang elektronik masyarakat, asal Desa Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir ini tak berkutik usai ditangkap Satuan Unit Pidana Khusus Polrestabes Palembang. Keduanya ditangkap di salah satu hotel di Kota Palembang saat hendak menikmati hasil kejahatannya. Polisi menyebut kedua tersangka sudah beraksi selama 2 tahun dan meraup keuntungan sebesar 200 juta rupiah. Dalam aksinya, tersangka memasang foto profil lambang polisi di aplikasi WhatsApp lalu mengirim sebuah undangan dalam bentuk aplikasi APK kepada korban secara acak. Saat korban membuka aplikasi yang dikirim tersangka, secara otomatis seluruh data milik korban berpindah tangan, kemudian tersangka menguras uang elektronik milik korban dan melakukan pinjaman online atas nama korban. Penerima aplikasi tersebut baik itu pertama data WA, data nomor telepon, data aplikasi-aplikasi yang terpindah yang membuatkan satu beban utang, misalnya elektronik wallet, e-wallet, pinjol, data WA, kemudian mungkin juga e-banking, ya, itu semua langsung tersedot di handphone milik pengirim.